sanle nalole. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-8 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana, Bapak-Ibu peserta seminar, moderator, dan seluruh hadirin dalam ruang Zoom ini. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya pada kesempatan ini yang berjudul Barcoding Ikan Betok Anabas Testudineus Blok 1792 dari perairan Danau Bolanosau, Sulawesi Tengah dalam konteks filogeni intraspesifik. Penelitian ini saya selaku ketua tim Samliok Dobe dan anggota tim Aswat Eka Putra, Nur Hasana, Muhammad Salih Nurdin, dan kami berempat dari Universitas Tadulako. Kemudian yang terakhir Abigail Merrimore dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Baik. Ikan betok atau Anabas testudineus Blok 1792 merupakan komoditas perairan air tawar yang kita sudah tahu sudah sangat umum, memiliki nilai gizi dan nilai ekonomis yang tinggi, kemudian tersebar luas di Asia terutama di bagian selatan dan tenggara. Di Indonesia sendiri ikan betok itu dipandang sebagai ikan asli di kawasan Sunda, namun batas timur penyebaran aslinya belum diketahui dengan pasti. Di kawasan Walese, khususnya di Sulawesi, kemungkinan ikan betok asli atau introduksi diintroduksi pada masa prasejarah. Dalam konteks ini itu tentu saja sangat menarik untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara populasi ikan betok di Sulawesi dan di pulau-pulau lainnya atau negara lainnya di dunia. Tujuan penelitian ini itu diharapkan sebagai kontribusi terhadap database genetika ikan betok, khususnya populasi ikan betok yang terdapat di Danau Bolanosau, Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau kita lihat posisi danau di sekitar ini hampir berbatasan dengan Kabupaten Provinsi Gorontalo, dan bentuk danaunya atau profil danaunya seperti ini, ya. Kemudian selain ikan betok yang ada di danau ini, kita lihat ada ikan nila, kemudian ada ikan gabus, ada dari jenis-jenis ikan gobi. Jadi itu beberapa jenis ikan yang ada di Danau Bolanosau selain ikan betok. Pada kesempatan ini yang kami amati adalah jenis ikan betok ini untuk mengetahui genetikanya. Sampel ikan betok dari Danau Bolanosau kami ambil dari potongan sirip, kemudian disimpan dalam etanol murni 96% dengan ukuran sekitar 13-14 cm. Ukuran ikannya maksudnya. Metode yang kami lakukan yang pertama itu adalah melakukan ekstraksi DNA. Kemudian kita dalam ekstraksi ini kita lakukan barcoding dengan sequence targetnya itu sitokrom oksidase 1 pada mitokondria DNA CO1-mtDNA atau CO1-mtDNA. PCR menggunakan pasangan primer PIS-F1 dan PIS-R1, ya. Kemudian dilakukan Sanger sequencing, kemudian kita melakukan pengolahan sequence
meliputi alignment, timing, penyatuan F dan R dalam mega X. Selanjutnya kita analisis dengan analisis filogenik ya, dengan BLASTN, NCBI, data yaitu data sekuens homolog Anambas testudinus yang tersimpan sebagai gene bank accession. Kemudian analisa alignment itu analisa filogenik maksimum likelihood dalam mega X. Kemudian kita melihat interactive tree of life atau pohon filogenik Anambas itu sendiri. Nah, hasil BLASTN ya, itu genus terdekat, yaitu genus terdekat dari sampel yang kami gunakan yaitu Master Sembelus dan Chana, itu kemiripan 80%, ya, 120 sequence Anambas, ya, 101 Anambas testudinus plus 8A Anambas gobojius dan 1 Anambas species. Kemiripan sekuen sampel dengan gene bank accession itu dengan nama takson Anambas testudinus berkisar 91 sampai 100%. Dari hasil ini kita bisa mengambil suatu semacam kesimpulan dari hasil ini bahwa ikan betok yang berasal dari Danau Bolanusau memiliki kerabatan terdekat atau kemiripan barcode 100% dengan accession dari Jawa Timur, Sumatera, Filipina, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat, yaitu 99,8% dan India 98,2%. Jika dibandingkan dengan kemiripan accession Anambas testudinus yang berasal dari Malaysia atau Pahang jauh lebih rendah yaitu 92,4%. Jarak genetik tertinggi dengan ikan betok dari Vietnam 90,9%, India 91,1%, China 91,5% dan Bangladesh itu 91,6%. Accession dengan kemiripan di bawah 94% itu Anambas testudinus bercampur dengan Anambas gobojius. Itu yang menurut Kuang 2019 itu memiliki sebaran di Bangladesh, India, dan Myanmar. Hasil pembahasan terkait dengan pohon filogenetik atau filogenetik tree, ya, accession Anambas testudinus itu ada tiga clades utama, ya. Misalnya ini yang warna biru ini, kemudian yang clade A, kemudian yang B itu merah, ya. Subclade-nya dan hijau itu terdiri dari dua subclade. Yang berwarna biru muda ini itu merupakan clade dari ikan betok yang berasal dari Danau Bolanusau Kabupaten Parigi Mautong. Kemudian clade B dan C itu mencakup pula accession Anambas gobojius yang kode AC dan highlight kuning, ya, yang ada kode AC dan highlight kuning ini terlihat. Kemudian data sequence CCO1 mtDNA Anambas testudinus di GenBank NCBI itu membentuk tiga clade besar. Clade tersebut yaitu A, B, dan C dengan jarak genetik lazim untuk spesies yang berbeda. Keanekaragaman genetik Anambas spesies itu tersebar di India serta struktur pohon itu dugaan India sebagai asal-usul ancestral genus Anambas itu sendiri. Sebagaimana dari hasil penelitian yang terkait dengan genetic relationship of the Anambas, Anambas species using mitochondrial cytochrome oxidase subunit one marker gene itu yang dilakukan oleh Truong De Quang.
Jadi terlihat ada 4 clades, Anabaster studeneus, yang 2 relatif dekat, kemudian clade yang disimpulkan sebagai Anabas gobojus itu masuk pada clade C dalam studi ini. Terindikasi sedikitnya ada 3 spesies Anabas, namun yang mana sebenarnya Anabaster studeneus, clade A atau C, itu belum diketahui. Kemudian, sebagai penutup atau kesimpulan dari penelitian ini belum bisa menjawab pertanyaan mengenai sejarah masuknya ikan betok ke Provinsi Sulawesi Tengah, dan khususnya ke Danau Bolano Sau, apakah ini secara alami atau melalui kegiatan manusia atau adanya kegiatan antropogenik. Namun, itu diduga jalur masuknya itu terindikasi melalui atau berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera atau Filipina, bukan Malaysia. Karena dari hasil gennya tadi itu persentasenya terkait dengan hasil penelitian ini itu adalah lebih tinggi pada dari Jawa, Sumatera, dan Filipina. Hasil analisis filogenik menunjukkan bahwa taksonomi genus Anabas memerlukan kajian lanjutan dengan molekuler marker lain dan spesimen dari spesimen dari lebih banyak lokasi di Indonesia maupun di negara lainnya untuk menentukan jumlah dan identitas spesies Anabas termasuk yang mana sebenarnya Anabas testudineus. Sejarah evolusi dan penyebaran serta penyebaran saat ini khususnya spesies Anabas masing-masing ya. Jadi ini masih perlu kita lakukan penelitian lanjutan termasuk sebenarnya penelitian-penelitian di perairan tawar yang ada di Sulawesi Tengah, misalnya ada yang berasal atau yang terdapat di Danau Poso, kemudian ada yang terdapat di Danau Lindu maupun danau-danau lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana kita ketahui, salah satunya juga di Kabupaten Morowali sana ini, Anabas testudineus populasinya sangat tinggi, atau di beberapa kabupaten lainnya yang terdapat perairan tawar, baik sungai, kemudian terutama rawa, dan danau itu sendiri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari hasil penelitian kami, semoga bermanfaat bagi para peserta. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada panitia seminar Kelautan dan Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana yang telah memfasilitasi kami untuk memaparkan makalah atau hasil penelitian kami ini. Juga kepada Universitas Tadulako sebagai lembaga kami mengabdi, juga kepada rekan kolaborasi kami dari Universitas Hasanuddin Makassar. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.